Enggak, Pat, buka baju. Hah? Buka baju aja, Pat. Jinji, kami bisa rayo. Kami bisa rayo. Ba. Oh, jadi. Ba. Ba, jalan lu blocking. Oi, oh, kisi pikta hitam. Oi. Satu, dua, tiga. Itu udah mesti turun-turunkan. Belum. Sini metu tempat saya. Kami tunggu jurang, jurang jalan ni. Lepas kepot ada kau ni hap. Ayo Dun. Oh ganda. Hai. Benar wakil siapa? Bisa lah. Balik ganda. Hidup ini adalah kesempatan. Salam kesabaran. Salam. Kita bertemu di rumah Penatua Yutam untuk acara istimewa Saudara Meg dan Cetil itu kan? Iya, Jovina. Sebelum kita mulakan dengan acara yang lain, ada baiknya kita mulakan dengan doa. Sebab itu saya persilahkan Penatua aku try kembali lah, karena try gini, oke? Kosiko MC, Penatua John, senang kesoban, senang negeri selawat, khusus untuk keluarga di Penatua Utama, Pak Mungkin sana ini tetamu, di memang wajar dan mengikuti suang kesoban kebaikan. Mari kita berdiam, kita tenang dan kita arahkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Tuhan. Saya pimpin di dalam doa yang kedengaran. Kainu sampai yang tepat. Bapa di surga, kami naikkan ucapan syukur buat pemeliharaan dan perhatian Tuhan untuk setiap pribadi kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, supaya Engkau yang berikan hikmat, urapan dan segalanya akan menjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Segala kuasa kegelapan yang coba mengganggu kami, di dalam nama dan kuasa dari Yesus Kristus kami sehati untuk mengusir, menolak daripada kekuasaan ini. Biar damai sejahtera daripada surga menyertai kami sehingga selesai acara ini. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa.
Amin. Amin. Oke, mencikar wakil keluarga Mac, semua yang hadir, dan wakil dan bersama dengan tuan rumah kita, Pendeta Yuda. Ya, sekali lagi saya ucapkan salam, selamat pagi, dan berjumpa dalam acara istri. Oke, saya akan ucapkan ini. Perahu kore kahewer tanjung, syarat bermuat dari kecap. Salam tersusun jere junjung apa hajat sampai kemari. Jawab. Oke, jawabinlah. Oke, senang usaban. Tepun punan ada lekna, amil patu sengperi ade. Jadi ilan pada megal di timung tak apa megal di situ timung sampaping nak usaha sampaping ketendu. Jadi ilan pada rati di apabila nak di timung sampaping ketendu, di timung sampaping nak usaha mara tujuan. Baik, tujuan apa dia? Pati lembusan apa nanti kalau pounian tujuan apa cara apa kebiasaan buat kerikat tak usaha jadi. Nah, Renato mai pemaraman lamar ataupun menunduk. Kayak menunduk, kayak. Oh iya. Ya, pun sikau Tuhan tu lain-lain dari habar-habar atau kita punga. Narung lori telinga punga. Mungkin ada rencana Tuhan tu. Renato sih terawai na. Nakarikat di kebunayan. Tabang-tabang ini, kamu nakarikat di ngai. Pakil mulai ini. Jelat yang lain makan kita itu kali dia, kita kau punya sih dat papa Agus titip kamu yang jelat dat lih hubungan kita, kok tadah untuk pembayar nanti, kau sabun untuk pembayar nanti, om papa Agus di hubungan di bisa kau tanak agung bisa semanda, oke, lah tanak pun sedul, hubungan dat bisa tanak agung bisa semanda, di sana kau sabun bayar, om. Cerita itu terserah aku mak aku muna cerita aku na kalilah ni hai di kota kampung, mami tu kota sidang, mami tu pirat, lain di kau dah tidak dua lagi dalam Milan, cuma ada tidak persaksian terkait dalam tinggal pertama saksian terkait nunu jadi santaran, kedua saksian terkait apa anda dan terkait harap kita mengkago lebih kreatif, eh. Inilah nanti kepada sang kula Ponsigo mempertahankan kalau di pengacara. Ini adalah temukan dia sebenarnya membawa hajat besar untuk wakil keluarga hati bungsu mereka lebih memilih dengan harapan besar untuk mencari pasangan hidup dipahami sudah. Oke, terima kasih kepada wakil keluarga Max. Selamat pagi. Selamat hari Natal, masih dalam suasana Natal, menjelang tahun baru. Dua hari selepas ini. Oke, untuk tidak membuang masa, mari kita memuji Tuhan, tanda syukur kita, tanda sukacita kita kepada Tuhan atas apa yang akan kita lihat dan apa yang akan kita nikmati bersama pada pagi hari ini. Mari semua kita berdiri. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka cikalah. Bersuka.
na 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 sukacita bergelora di dalam hati ini. Sukacita, sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, oh, ku menyembah Tuhan, oh, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya, oh, oh, dan perbuatannya. Gelora sukacita, gelora sukacita, gelora sukacita di hati ini. Nanana. Dri, di sini duduk depan, ada tempat duduk disediakan. Tadi. Ini Maxius. Ya, anak bungsu kalau saya tidak silap. Anak bungsu ya. Ya, yang paling bungsu dari Sumanda, dari keluarga Yudham, saudara Jobinnya, merupakan anak keempat kalau saya tidak silap. Sudah yakin? Tidak. Oke, okay, inilah Tina ya. Itu yang kita dapatkan. Apa semua ada kesempatan jadi dulu pun baru sahaja lagi di kasanam kesan-kesan pada waktu Christmas senang tahun baru di sana lain sama dia apa saroko jadi untuk tidak membuang masa saroko untuk apa pun itu nak itu kesabuan banyak tim bagi dari pihak it dah sebagai apa siapa itu tunggu sebagai tadi terus sebab dia tadi-tadi kena pergi kampen yang tumpah kerana ngasih lakar kapetis harap tadi aku nasa roh kondisional kan tak lakar kapetis untuk pentunan sebagai adat adi baradi aku misalnya anak adi terhang dia dulu kata tu ngebok drabina angkat tangan terhang dia dulu kata tengah dalam siapa nak lihuan tapi nak jadi dia habis dari sepuluh depan ini tangan tadi aku mah makin maaf nak pebana aku mau kepenakan apapun kesibukan ke hujung tahun jadi apapun secara dari kita daun besar tadi lah jadi ini penjelasan jadi untuk keluarga sendiri ketentunya nanti yang sana penjelasan lah sebagai apa dari Iwah Ejubina Hilal belum karuhangan tanah kepada hari kan di asar roti ke Hilal apa yang pira jumlah datang anak itu jadi ya sebagai apa karuhangan adi baradi kepada angkat tangan kita tanda tadi hari tak ketutun ya tadi ikat kata oke masih kau jadi adi baradi nepolek di tangan Thailand lagi nomor datur turun jadi turun nomor satu katutunnya badi sarapor dari pengen pengarang lah aku nak pengkatakan dulu Andre nomor dua Ileri Yulai kadika ngaran daud itu kebiasaan tepat di Inadon nomor tiga kemudian nomor empat ini ada Ile Iwah enggak nomor lima lepenga Junina ho di pendi kalsel untuk menambah buang masa hamtahakan pada pengacara polisiku. Oke, pun sih kalau pernah tahu kita makan jutun ni, no. Oh, pihak mana lagi? Tengok nak ada kain jutun. Oke, pun sih kalau
Yo mau kita di kang anak itu. Tanda nih kau dulu. Sorry lagi nih. Siapa udah kemarin? Pagi. Apa mina kopi? Mau marah taruh lagi nak? Ya, tapi mana tu? Assalamualaikum. Dari. Mas dari apa? Ya, mau kirim tangan aku dah hello. Ya, aku dah nanti ya nak. Ya, suami saya, aku kepada tanda. Jadi, pagulo ko biya mongsi ko lupayo. Inang ko record ka rin titi. Asal natin sa takat kung natin rin titang anak ko ati. Matutulan ang ito ko na. Iho na kahit pinakamalahing dila. Tanganak ko rin do. Nagal rin po niya di. Hindi. Kudi. Ako mati ka tutun ko biya. Kudi ka pitungaran dila. Kaya sa'yo po. Kudi ka pitungaran dila. Ini nak punya orang dalam. Rendak, kudi, kapasi kan dalam siapa nak buat, kau yang tamu nak buat apa? Tak kasih anak kau tu pengguna yang nak pengalaman. Tapi naya tak kau kapasi dengan. Hidupan semula. Pasal sana, itu lagi sukina. Tidak dimaksud kalau kita bawa sihat kain. Oh, ada ya jenis dua dengan aku lupa mantan lah keluarga ngai karena di. Karena aku jangan dalam perjalanan. Mengirit di tadi ko Justin dan Tuhan pamtinya dalam oh dengan ya. Ah, oh. Di kumbi wakil. Kumbi, nanti ngerti dong wakil. Jadi untuk penangannya kalau dia polisi kau tak mungkin ringan tu. Baik, aku pun tak mesti pamati. Wah, kapi kurup dapat tit. Baik, sebelah tandu om sebelah lala ke hadinga. Oh, ikan suat itu suat. Baik, sidang tak ayo. Baik, pasal. Ya, dibanding dah hilang. Hilang kena pi tu. Sangka ayo kena pi om. Intaban kena limo. Ini pasal suam. Eh, tapi naik punya tua ikan ini jangan kan ketulung lu suai ti. Eh, raya di dia mak. Ia bunda pakar. Oh, raya di ketuaan ni kita mah pada hari. Oh, tengor hidup tengor naik. Ikan ini mati ya. Ada ayo. Mena, mena mak. Emu dia mungkin so aduk nanti. Eh, emu dia so aduk nanti. Ya, itu nadi mana, perlu dalam yang lain, yang ada apa? Sebab nak api jodoh tak kena ringan, kalau ditiak mesti dapat tanah ditiak, normal kena ringan. Kita perlu di sana pun kanan supaya jatuh. Ia lalu paham mana Tuhan Musa Harlan di lalu kisah minat sebelum keluarga yang bahagia minta nanti hai kuasa pun baiklah. Jadi polisi kau di mereka pandit ketua sidang ketua kampung pastor muri nanti lepas dari lalu lemah serupun putih temak usul kendap ya apa ya. Siapa nama pastor? Jadi nanti nak ait untuk dia ampun si kau itu kita katakan tu kau kerja sama ait untuk pensiunan. Ait mesti aku perusahaan putri itu perusahaan ampun si kau. Okay, ampun si kau penatua atas perkenalan serba sedikit.
Tapi untuk keluarga Meg, Bapak senang saja. Ngawantang nih. Senang dikenali dengan berbuat dan tegap. Senang saja ya. Oke. Keluarga pihak perempuan dan keluarga pihak lagi. Bagi meneruskan acara kita pada tengah hari ini, ngadaun teh. Dan dengan segala hormat, majelis mempersilahkan Ketua Sidang Pendeta Jahim untuk menyempurnakan acara kita pada hari ini. Persilahkan. Tapi ya senang kesabun bagi dari desa lain hingga berikut dari PNMDT, terutama sekali kepada IT2 setelah agung cak Sumendak di Nangat Dati di Suanggat Timungan di Kesabun Diti ini kami dibina Pundiri Huan menurut Kesabun kemarin keluarga di Metal Kam keluarga di pihak Kepusai Pastel bisa dijemput pun ke kampung para penetua di nama rektuat di seorang di keluarga misalnya. Misalnya dalam hal gereja atau perkarangan rumah untuk berbincang mengenai masa depan mereka boleh bersama petipulu di pertunangan di antara Maxius dan Jobina. Kedua-dua penelitian miliki tembutun empakar jalan kiki kedua-dua. Nah, saya adalah titik nunuh titik perkara yang telah dibincangkan untuk pertolongan. Jadi, biasa seperti tanda pertunangan cincin dipatahkan di Kusai kemari tendu segenunggu 821 ringgit. Harus biasa sesuai itu. Tidak terkalah macam-macam itu kita dalam dialog. Harga depan tiham 429 ringgit. Harga antara nasi suai ini tu gelang tangan emasnya di tempat toko di harga depan dong 1,020 ringgit 55 sen. Belanja makan pertunangan depan di hai pengurusan terbaik yang tinggal 1,500. Jumlah dapat sana inga 3,770 ringgit 55 sen. Itu jumlah tunang terbanyak. Nah, termasuk di cincin di hidungku saya lah. Oke, perbelanjaan perkahwinan yang telah dipersetujui. Kakak kami hari guys, asal let's go. Berian ataupun nepung kadati 5,000. Belanja perkawinan 20,000. Jumlah pedawa 25,000. Nah ini kan. Oke. Hai mankan depadi tadi bagi pakinawa di dua dimitu nang tinga tarik perkawinan. Dua nanti bulan dua di tarawa pun. Lek, bilang apa kan? Nah, satu tahun kan dalam pembicaraan ujung tahun kan macam mana? Antam ya. Bulan bulan 5 2028. Oke, beres-beresnya karena pada tinggal karena ada agung muid sang isa dudit kita anak kari kota bayan tiom bulan 8 nah apa nak tarik tarik ya bulan 8 tahun 2024 merdeka nah, tarik tidak belum lagi tentu merdeka bulan kira-kira lebih kurang bulan Agustus tahun 2024 tempat kawin di mana gereja tempat tuan kah di mana gereja sokit lah sokit. Oke. Nah, sesuai yang penting gereja perkawinan, nah ini berarti pokoknya
perkara yang perlu dicatat. Kamu limpas limpas tu. Ait tahapan gaya sesuai. Kita berikan apa kita tahapan nak pun nak perlu sediakan asal nak pun asal lagi. Tidak akan lain. Saja ni. Nanti salah percaya di mana kamu mau tinggal di Saraya kan sewa. Di Padang. Di Tiput ke Pulauan. Mika-pika kena niong lah. Mika-pika lulus 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 nanti disuruh ya dia sana. Oke, ya, mantap kamu tadi, cuy lo tadi meningkatkan bola. Gimana kamu ini mau sulung cincin? Sana aja pak. Di sini kah di sana? Cam, beli kan ya? Ciro. Pendapan-pendapan lah. Oke. Ba, okay. Hai, tiada pergi tadi nak masa tepat menyaksikan untuk pemberian cincin, menyarung cincin. Pertama nepong lah, mantap kepal suwit terpakulah bagi cincin daun, ini cincin yang tahan di mana? Mana cincin? Yang batu kayaknya. Nah, Mek berlutut. Oke, kita saksikan. Yo, gimana kanan? Ini. Yang kita persilakan itu perempuan mengambil cincin untuk disarungkan ke jari manis laki. Gara-gara ini. Oi. Jadi jap mau tengok mic tu tu mic. Ya tengok sini lagi sih. Ada lagi itu, jalan tangan lagi. Mau. Kita bisa. Mic butang baju kok tepuk. Pau ini ah. Tunggu kamer main mic. Mic dah sabun di telinga. Ini Pak, sudah kopi ya? Oh, angkol sudah nih. Aku pengen bakal angkol. Tunggu kamer main mic kan. Makasih. Kita berikan tepukan kepada. Mic. Mic. Harapalah. Oke, hari pun nanti akan menjadi kita naik kita dapat meeting aditan kusaika mai patahak ke jeruk di kami ditandu kembali telah 1-2 kan cemana yang paling cantik oke, tidak penting akan datunang mantan aku saya ke matang du. Iya, aku ingin. Iya. Tadi. Indah, nah. Tadi. Ini tali kut. Bisa muka, ya. Bisa muka, no. 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 Oke, menganu, Pak. Nah, ini penting ada tentu penolak dari
kusay. Para tayo pinggang tayo kita ako. Jadi sebelum pedot kesainan dalam burang cuman tak kepel ada membaca di pengakuan aku janji gitu aku janji gitu kedua ibu turang lainnya ini berdiri dari saya sama lah dulu lah jadi Oke. 7 menit lagi. Oke. 1 2 3. Kami bersetuju mematuhi segala syarat dan ketentuan perjanjian yang telah disetujui bersama dalam pertunangan ini. Kami bersetuju untuk menghormati pertunangan kami dengan memelihara pertunangan kami dengan suci dan takut akan Allah. Kami bersetuju mematuhi SPK dan peraturan pertunangan dan perkawinan anggota sidang Injil Bonesa 1998. Tindakan disiplin akan dikenakan ke atas kami sekiranya kami gagal menjaga pertunangan kami. Oke, saya nahan terkodil lah. Kalau masih dah. Pak nak ke atas? Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya jadikan semua. Seperti Maxil sama Jepana sudah sah sebagai Jepana Jepina Jepina seperti sudah sah sebagai yang sudah bertunang. Jadi pandai-pandai lah bawa diri ya. Jangan main-main lagi dengan mata. Oke, ya. Masa cepat ini, tahan untuk di acara. Yesus mendengar lebih dari yang ku doa. Tanya bagi pihak ofisial yang bekerja sekarang ini, tanya kepada nilai mixir, jamannya
Kadang-kadang saya bersasul ya. Pengsigahan, keteladan, remaja kedua. Nggak pikir atau kebetulan dengan disaksikan oleh apa sini tadi. Untuk menelusuri acara ini, saya silakan ketua kampung juga untuk memberikan nasihat-nasihat terakhir untuk kota kampung, untuk adat. Kita pasti saya silakan pastor juga bersedia. Sekolah betul dan betul mengalami soal-soal dan sebagainya. Tang hari seroku. Nepal dikasai itu orang peluang ketua kampung bersama Bapak Suwadon dan saya medati di hari itu di soal-soal dan sebagainya. Terutama atas kesidang kampung tinggal dikasai ngobrol serta kulit hal-hal dan kampung tentang kepitunangan. Kali soal fokus wabun nebaya nanti hal pinyatunang imek ambil kepimpinan adat Sodi yang mengatur imek. Bahwa dia saya pihak adat terpaksa menagih supaya yang kita makan itu terpaksa dia keluarkan balik. Ya begitu undang-undang. Jadi saya harap tiada yang sampai seperti itulah. Hati-hatilah kalau jalan di mana-mana, mana tahu ada yang lebih cantik dari yang kita sudah persatukan dalam pertunangan. Janganlah bilang ayah itu nak cantik, itu nak lawak pisang. Saya harap itu, tadi. Semua itu tidak buat mereka semua yang bertunang terpaksa atau kampung beri nasihat yang sedikit lah. Jadi itulah nasihat yang saya berikan. Terima kasih dan saya serahkan. Saya berikan kepada pengusaha atau kampung atas nasihat berbina yang telah dipertimbangkan pada pagi hari ini kepada semua keluarga di pihak laki-laki dan pihak perempuan. Sebenarnya dasar pertunangan ini bermula sejak dari Adam dan Hawa lagi, dan ada firman Tuhan yang menegaskan bahwa tidak baik seorang itu hanya seorang. Tapi ada firman Tuhan mengatakan bahwa lebih baik berdoa supaya ada pasangan hidup. Kalau kita lihat dasar dalam Injil Matius, Yusuf dan Maria sebenarnya adalah model pertunangan yang sangat ideal dan masih konteks dan relevan sampai hari ini. Dan mereka ini adalah contoh supaya walaupun sebenarnya Maria dan Yusuf itu sebenarnya adalah mereka juga menghadapi situasi. Ada halangan-halangan, ada rintangan, bagaimana menghadapi situasi yang berlaku di luar jangka. Tapi inilah semua pengajaran yang sangat berguna kepada kita, khususnya kepada calon yang sedang mencari-cari. So, pencarian itu harusnya melalui proses, bukan sekali nampak dan terus ada hati dan terus tidak memerlukan sokongan atau doa-doa dan sebagainya. Jadi proses itu mengambil masa yang cukup lama dan juga mengambil masa untuk berdiam diri dan mendengar apakah kehendak dan rencana Tuhan yang sangat penting. Sebab lebih baik menikah daripada membujang terus dan pasti pun berlaku terjadi di antara lelaki dan perempuan. Dan gelombang ini, kalau tidak kita awasi, kalau tidak ada penguasaan diri, disitulah sering kali berlaku eksiden yang tak dijangkau. Jadi ini perlu ada penguasaan diri. Mengharapkan supaya hati-hatilah dalam tempo pertunangan. Dan mari belajar menjadi saksi yang baik. Dalam masa pertunangan ini, melatih diri untuk saling bertolong-tolongan, menanggung beban, dan demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, kata Galatia 6:2.
Artinya saling bertolong-tolongan, menanggung persoalan, membagikan beban, dan bertanggung jawab. Saling terbuka untuk dibentuk. Semasa dalam pertunangan, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan dijauhkan. Pertama, dilarang sering bertemu, berdua-duaan tanpa ada saksi mata. Maksudnya, boleh berjumpa, tapi ada saksi mata. Jadi maksudnya, saksi mata ini kalau empat itu dua orang, ada saksi kedua lagi mata, atau empat mata menyaksikan bagaimana kamu membimbing. Tidak salah bertemu berdua-duaan, tapi ada saksi di sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah belakang, depan, dan sebagainya. Nah, yang kedua, dilarang berpegangan tangan. Peneguhan ini sebenarnya adalah pada saat menanti dialah roh Tuhan berbicara di antara kedua pasangan. Jemaat, tunduk kepala, saya akan mendoakan sebagai peneguhan kepada calon yang dipersatukan dalam pasangan pertunangan pada pagi hari. Bapa di surga, kami naikkan segala pujian, hormat, dan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Di mana hari ini pasangan berdua telah dipertunangkan. Pada saat beberapa masa ini mereka menanti, biarlah Roh Kudus berbicara kepada mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya kuasa Allah Tuhan menaungi, memberkati, menaruhkan hati yang taat dan takut kepada Engkau Tuhan. Dalam masa 8 bulan ini, mereka mencari pimpinan Tuhan. Mereka mengenal diri masing-masing. Mereka terbuka hati untuk saling membangun, saling meneguhkan, saling memperlihatkan bagaimana mereka mengasihi Engkau melalui apa yang mereka akan lakukan. Kami berdoa supaya jauhkan musibah, hal-hal yang tidak diingini, khususnya penguasaan diri, supaya mereka terjaga, terhindar daripada musibah penguasaan diri, hawa nafsu yang mengganggu, mengacau dalam pikiran mereka. Dengan ini Tuhan, teguhkan mereka. Kami lepaskan peneguhan ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari Anda melalui kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus sama-sama kita mengatakan, amin. Oke, sejati ya. Oke, teman-teman, nyari boleh pegang tangan. Banyak kita nampak. Satu, dua, tiga. Aha. Tengok kek. Tengok kek. Tengok depan lagi. Kek lagi. Oke. Okay. Terima kasih Max dan Bang. Kami naikkan segala pujian, hormat, syukur Tuhan atas apa yang Tuhan sedang telah perbuat pada pagi hari ini. Sehingga hari ini kami bersyukur untuk semuanya berjalan dengan baik, lancar, seperti yang telah dirancang oleh Tuhan. Sebentar kami akan menikmati makanan yang telah tersedia. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan tubuh jasmani kami. Kami berdoa Tuhan supaya semuanya dikuduskan dan memulia dan meninggikan nama Tuhan. Dengan ini kami terima dengan penuh ucapan syukur hormat kami. Karena hanya dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ajak. Oke. Halo guys, hari ini kita di rumah pengantin. Sebuah mau apa? Pengantin apa? Belum kawin. Oh iya, sorry. Kalau kamu mau tahu, orang ini sebenarnya ipar. Mau bayaran bulan ini.
Pastor. Saya nampak dia orang berpegang tangan. Repot. Kome. Kau ni ada mana?